Civilization to triumph, America and Israel must stand together. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump di kediamannya di negara bagian Florida pada Jumat 26 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, Donald Trump berbicara soal Perang Dunia Ketiga hingga menyinggung rivalnya yakni Kamala Harris. Donald Trump menyambut hangat kedatangan Netanyahu bersama istrinya yakni Sarah Netanyahu. Bicaraan Donald Trump rupanya tidak lepas dari politik. Dia menjelek-jelekkan sosok rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris di hadapan Perdana Menteri Netanyahu. Awalnya Trump menyinggung pernyataan Kamala Harris saat bertemu dengan Netanyahu pada hari Kamis lalu. Saat itu Harris meminta Netanyahu untuk segera mengakhiri perang di jalur Gaza. Donald Trump menilai pernyataan Harris tersebut tidak menghormati Israel. Ia tidak memahami bagaimana orang Yahudi dapat memilih Kamala Harris di Pilpres 2024. Menurutnya Harris tidak kompeten dalam memimpin negara Amerika Serikat. Lebih lanjut, Donald Trump memperingatkan akan terjadi perang besar di Timur Tengah dan mungkin perang dunia ketiga jika ia tidak memenangkan Pilpres. Sementara itu, Netanyahu sendiri berharap kunjungannya ke Amerika Serikat akan memajukan kesepakatan penyanderaan tawanan Israel di Gaza. Ia juga akan segera mengirimkan negosiasi ke Roma untuk melakukan pembicaraan soal perang di jalur Gaza. The greatest dinner I've ever had. Come on, let's get a beautiful. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.